Karena orang hidup itu punya istri itu sempurna. Apa sing sia di kita, keberuntungan di istri. Sing sia ning istri, keberuntungan di suami. Kowe mesti ngerasa iso ngrasake sial apa enggak iso apa? Ya diri kita sendiri. Oh nek kita sing mangkat tobu berani. Kowe iso nriti sing di bojo. Sing ra galak bojone mesti keras, galak. Ning sing keras mesti bojone ora keras. Nggih sosok nek wae. Nah, jadi tidak boleh terus cerita karo kanca kan bojo kuwi galak banget. Itu ora iso. Dadi nek nyeritake kowe bojomu wonge galak, lah salahmu lahir. Karena aku lahir tidak galak, makanya untuk bujuk ya. Walaupun lawat yang lupa itu apa yang mak berutu gitu. Aku mahabal jalur situ ya soal atau sing situ yang jalur kursi kalau baru soal atau kursi itu jalur lupa itu saya baik bersyukur orang gendut ya raisa. Oke, kita itu orang ngopo-ngopo sebulan ya podo ketemu sebulan mau kita tunggu terus ya sebulan gitu teman kan waktu tidak berubah orang berubah jangan sampai nasib ya tidak berubah mulai repot tuh nah musim sedih ya lu orang niat berubah kan. Kalau kalian tidak punya dasar akan memulai bisnis, duitmu kayak gurunteh, belum tentu cocok. Gurun gua apa dasar-dasar ini wong dewa itu butuh hati-hatinya. Oh saya ono dasar ini, biarpun ini dipercaya 1%, 2%, 3%, tapi dasar melangkah itu ada, dasar menuju kemana itu ada. Jadi membuat motivasi kita, mental kita kuat, mental kita berani. Untuk menentukan semua orang lahir itu punya lambang weton itu apa? Weton itu sudah lahir yang cocok dengan diri kita sehingga sapi sopo lahir di Allah lahir dengan tadi ya, Sabtu Legi uang sing lahir Sabtu Legi kuwi duwe lambang weton dobol maksudnya apa? Uang sing cocok iki lahir iki bila bekerja sebagai dokter, tukang kayu, pedagang, karyawan. Lo berarti ya, urusan kayu dia kan cocok jadi pedagang ataupun ini cocok dan gitu. Oh dan saya tukang kayu saya pedagang. Pedagang itu banyak. Oh berdagangnya 1, 2, 3. Oh aku berdagang ke sial, sing iki. Oh kalau pedagang itu sial, yang ini sial, dia suruh kerjakan istrinya. Karena orang hidup itu punya istri itu sempurna. Apa sing sia di kita, keberuntungan di istri. Sing sia ning istri, keberuntungan di suami. Kowe mesti ngerasa iso ngrasake sial apa enggak iso apa? Ya diri kita sendiri. Oh nek kita sing mangkat tobu beres. Makanya kowe iso nriti sing duwe bojo. Sing ra galak bojone mesti keras, galak. Ning sing keras mesti bojone ora keras. Nggih sosok nek wae. Jadi tidak boleh terus cerita karo kanca kan bojo kuwi galak banget. Itu ora iso. Dadi nek nyeritake kowe bojomu wonge galak, lah salahmu lahir. Karena kowe lahir tidak galak, makanya untuk bojo. Makanya tidak boleh kowe ning ngiri ro suli kae. Wah, suli keras e kok bojone halus ya. Suli saking galake bojone halus. Nah, makanya jadinya sempurna. Bisnis ya begitu. Apakah keluarga itu sudah semua cocok? Cocok. Oh enggak cocok kita laki-laki yang enggak cocok suruh ngerjakan itu. Kita nyiapkan sebagai laki-laki. Itu akan semua akan kerja. Mas juga apa katanya? Sami Bapak. Sami ya, wih cocok. Dagang, lewat, bapak ini, dokter. Dokter seorang orang sekolah dokter masalahnya. Dokternya bocor itu. Ya nanti jadi herbal Bapak kan ya. Jadi ini nek tanggung apa ke pas bisnis tak papar ke Pak. Pomone ono sing wong Batak barang wong luar Jawa ngono. Wah, saya kan bukan orang Jawa, cari tahun bulan harinya itu yang pasti akan ketahuan. Cocokin Jawa wingko lahirmu itu ketemu. Kalau kalian tidak punya dasar akan memulai bisnis, duitmu kaya gurunteh. Belum tentu cocok. Gur gua apa dasar-dasar wong Jawa itu butuh hati-hatinya. Oh saya ono dasar ini, biarpun ini dipercaya 1%, 2%, 3%, tapi dasar melangkah itu ada, dasar menuju kemana itu ada.
Jadi membuat motivasi kita, mental kita kuat, mental kita berani untuk menentukan. Kalau di luar itu bagaimana? Nek di luar itu ya kehati-hati ditingkatkan. Kan gitu. Bisnis kuwi berarti ditingkatkan kehati-hatian. Sama saja. Ini kadang-kadang wabe podo manuke podo manunge punya burung diterang. Ngono sing bablas ora sira. Pasti. Ning nek rumangsa ora ibluk iki waran ono ya kon ngewangi bojone, mesti beres wingi. Beres-beres apa lari, udah jadi terus juga. Ngelangi bojone. Bojone ngelangi. Ya nanti, jadi sempurna memang di bojo itu, kesempurnanya di situ. Jadi Allah itu memberikan kesempurnaan untuk apa? Untuk bersama, untuk apa? Untuk sejahtera. Jadi enggak ada. Jadi jangan pernah ngeremeh ke, Pak. Gue sekolah dulur, bojone sekolah sampai, gue semua, sekolah murah, genep, ya ini cilaka. Usia lainnya ini rezeki ini dilahirkan orang kok aku sekolah itu kan jadi dosen atau jadi profesor ya. Jadi bukan di situ jumlah rezeki bukan diberikan di situ kira-kira. Jadi tidak boleh takut kehidupan ini kita melangkah pasti dapat sing pusing sih lebih bojo ini pasangan ini lebih bojo ya. Setelah perang dunia ketiga. Berarti urung sempurna. Berarti belum sempurna. Insyaallah sedang lenan. Alhamdulillah. Nah, gitulah. Kawana den wiritane apa? Wiritane apa kok nang buku jolok kok nyu bucu bucu. Allah nyu bucu wis ngono wae. Masa kula niku dirancalke laki-laki kudu bucu kudu duwe duwe. Sing cukup sing ayu sing apik kan kok ngono. Mas piye to? Anu, acara di bucu dening kita. Nek iki sing bapak ngadu medal sabdo ndak ini dari gua ngomongnya gua ndak gawat di sing ngarep sing urung ya weh nanti ya kudu di drop terus sing urung gua ndak roh ngerti tatanannya bahaya. Reneng jenderal gua ini nanggung lagi reneng jenderal. Jangan merasa laki-laki jadi jenderal ini salah. Jenderali ada perempuan, jenderal lagi tidak ada. Orang minggu ini apa? Kita dengar ganteng, rasa ganteng. Engkau nek tetap makan mi. Ini pilihan yang tinggal mangan radikon ini. Tapi nek melawan jenderal bahaya. Betul, betul loh rek. Ngerasa ke bener udah sampai aja cilek gitu. Nah, cinta rumah di kami ini sangat berbahaya. Itu kan tondo-tondo sudah mengarah ini cocok kan gitu. Kurang cocok harus bagaimana? Ritme aku tak tinggalkan kan ya. Ada kusak tekannya ya, tapi kusak tekannya itu yang kusak tekannya kan ya. Kita itu orang ngopo-ngopo sebulan ya podo ketemu sebulan. Mbok kita tunggu terus ya sebulan gitu tuh mas. Kan loh, waktu tidak berubah, tidak berubah. Jangan sampai nasib ya tidak berubah, lu nggak tahu tuh. Nah, musim sedih ya, lu rani yang berubah. Kan. Tentunya DKT itu, tahu? Tukang sapi dulu lah, saya sapi lah ya. Ini mau soal duit, ayo belanja-belanja ini sana SD ini sarjana ini apa lagi kan yang ini kan pinter aku gitu loh. Ayo tak habis sih, tak apa sih, tak habis sih. Iya lah, bagi pakin basis pinter naksir ya itu sapi. Bagi panjang ini ya, dia tutulan nih untuk wah sapi sih udah nonton 500 nih, wis saiki ngabus yang tau ono sing iso ditanya. Kuat ya. Lah iya ya kali sesuk ditanya tak akali kan. Tambah satu lagi.
kita sudah mati kembali. Awet tua, awet nom suwe, kapan duit itu? Masalah juga. Bongnya mau belajar politik dulu ya, emangnya ada sekolah. Sekolah juga, gak kali uang. Gak kali uang. Mending ya tak kayak itu, gak tau. Apa mana di rumah, desa-desa aku kalah. Nah, sisa yang sambungan tak dibayar rumus ya. Nah, aku uang marketing kok. Ini saya bisa produksi, bisa jualan itu sama keteng. Ini yang akhir sudah tak pahami semua. Kono urung, kono urung tak? Parahnya gimana? Iya. Karena semua ada titiknya, semua ada kunci. Ada yang bijak. Karena yang terus pinter. Sekolahnya memang banyak. Amin. Ini begitu. Ya, fokus saja. Oh, Pak Ketua pemilu bicara anggur. Ya, fokus buka itu terus pendidikan anggur ini. Gitu, baru tenang ini kan. Sesok nganggur nang pinggir tol itu bukan sedapat dan maksudnya bukan kok berikut ikut tanpa mempelajari semua ya. Nganggur ini nang pinggir tol itu serempet tol. Nah itu malam-malam itu buah-buah itu nanti-nanti kok buah yang sana apa ini jadi kalau gue yang mulai nanti tak ganggu terus kan untuk saya sendiri ya sering karena tak paksa diri ya. Saya sendiri ya tak paksa diri saya sendiri kemulai oh saya tiap malam saya harus ngirim hadiah kerja orang tua saya ya sebelum tidur ya saya masih mikirkan kan. Oh saya biasa itu pelatihkan 300, 400, 500 atau pelatih kelasnya 300, ya tetap kaki ya tidak apa. Karena ya tidak lagi peksa diri ya orang kan. Kalau diatur diri ya sampai naik. Dalam beragama. Sudah ibadah ya, kenangan. Karena tidak kenalan, aku tidak dikai di kota itu di jalur kabarnya bisa tidak sedih ya. Pol nih bu. Iya. Saya itu jadi dari bupati, kalau jadi bupati ibadah saya banyak sering mengaji. Setelah jadi bupati, bupati. Dikasih lebih ya. Waduh, sholawat saya lupa itu apa yang mak berudu. Gitu. Sing muka ya koe tak. Wong mahaba. Wah, juara tuh Pak ya. Nek jalu sithik ya salah atus sing sithik jalu kok sithik. Jalu kok salah atus kok sithik jalu opah. Saya baik bersyukur orang itu berai sah. Okay, begitu semua.